Ini adalah efek yang ditunjukkan racun komodo ketika air liurnya disuntikan pada sebuah daging, guys. Sebagai reptil terbesar dan satu-satunya yang hidup di Kepulauan Indonesia, komodo dikenal memiliki sebuah racun yang mampu merusak tubuh-tubuh mangsanya. Hal ini pun lantas dibuktikan oleh seorang peneliti yang penasaran dengan langsung mengambil sampel air liur seekor komodo dari mulutnya. Tanpa pikir panjang, ia pun juga mengambil dua buah sampel darahnya sendiri untuk membuktikan seberapa bahaya racun komodo itu. Satu sampel ia campurkan dengan air liur komodo dan sampel lainnya ia biarkan dalam tabung darah untuk melihat perbedaannya. Dan benar saja, darah yang ia suntikkan air liur komodo nyatanya malah tetap mencair, tak seperti sampel lainnya yang malah menggumpal. Hal itu pun seakan membuktikan bahwa racun komodo benar-benar kuat sampai-sampai mengakibatkan sebuah pendarahan hebat bagi para mangsanya di sana, guys.